Alhamdulillah di siang hari ini kita ada di daerah Wangun, Desa Pasir Mulia, Kecamatan Banjaran. Kita sedang ada di lahan kebun jeruk miliknya Bapak Kades Sukman Supriyadi yang alhamdulillah sedang digarap oleh Pak Yoyo ya, dengan menggunakan aplikasi Biobos. Kita akan tanya sama beliau. Pak Yoyo, apa kabar Pak Yoyo? Ya. Tolong terangkan ini jeruknya pakai aplikasi Biobosnya seperti apa Pak Yoyo ya. Kemudian ini di usia berapa? Oke, begini ya. Saya kenal dengan produk Keling ya belum lama sebelumnya, cuman ya tertariknya dengan produk Keling ini di Biobos kan ya. Pertanyaannya pupuk hayati yang bisa diaplikasikan ke tanahnya. Untuk menetralkan atau untuk menyehatkan tanah katanya ya. Ya alhamdulillah dulu ini jeruk sempat mau mati. Oh ini ya dulu mati ya. Tapi setelah saya kenal dengan produk Keling, saya di ini kan laporan kepada Pak Kades ya. Ini ada produk Keling namanya Biobos ya. Coba Pak kita aplikasikan, ini kan pupuk hayati untuk jeruk organik ya. Ya alhamdulillah Pak Kades cobalah izinkan ya. Beli coba satu dus katanya gitu. Oh iya, luar biasa ya. Saya kebetulan saya kenal dengan Irfan ya. Irfan. Ya saya komunikasi gimana sarannya saya mendapatkan produk itu. Katanya bisa mengikuti jadi mitra itu jadi perusahaan yang lain saja. Kalau ini Pak Yoyo ini usia berapa? Ini ya ini nih. Ini sempat mau mati nih ini mati, ya. Nah, setelah diaplikasikan Biobos tiga kali kalau nggak salah. Sudah tiga kali aplikasi. Alhamdulillah hasilnya seperti ya. Ini ya. Keluar lagi ininya, keluar lagi pucuk-pucuknya. Cabang ya, pucuk. Ya. Tapi langsung keluar berdua.